Masa mula-mula saya buat YouTube, mic yang saya beli antara yang agak terbaik juga time tu ialah saya beli mic jenis omnidirectional yang clip dekat baju macam ni. Tapi lepas saya guna mic tu, saya rasa macam kualiti dia memang agak teruk sedikit dan saya upgrade ke mic yang lebih mahal. Tapi kali ni saya ada sebuah lagi mic yang boleh katakan dia hampir sama juga macam mic yang saya katakan pada awal video ni. Mic tersebut ialah daripada Sinco, iaitu lavalier mic jenis omnidirectional. Anda boleh clip dekat baju anda. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat review tentang mic pada Sinco, yang mana bagi saya dia agak satu benda yang baru lah. Satu benda yang saya cari dulu tapi tak ada, tapi sekarang dah ada. Nak tahu apa benda? Jadi jom kita buka kotak dulu. Oops, tunggu. Kita ada giveaway pada Sinco. Kalau nak tahu macam mana nak menang barang pada Sinco, apa kata anda tunggu sampai habis video ni. Jadi jom kita unbox dulu. Jadi sebelum kita review mic daripada Sinco ni, kita kena buka dulu kotak dia. So, anda tengok sendiri lah, kotak dia pun saya tak buka lagi plastik dia. So, kita buka dulu. Selalunya mic yang terkenal yang kita selalu beli kat Shopee antaranya ialah Boya BY-MM1. Tak sedap saya lah. Saya pernah guna juga Boya tu. Tapi dia punya kualiti tu bagi saya not bad lah. Dia biasa saja. So, sekarang kita ada jenama baru iaitu Sinco. So, tak sedap saya, harga untuk Sinco ni, harga dia lebih kurang RM80 tak silap saya. Dan dia ada pelbagai jenis orang kata siri. Yang inilah lavalier S6E. So inilah jenis omnidirectional lavalier microphone. Okay, so dekat bahagian kiri ni kita boleh tengok lah antara ciri-ciri menarik, iaitu device auto identification. Kemudian kita ada noise reduction circuit. Kemudian kita ada 6 meter audio cable. Ui, panjang ni. Dan kita ada working indicator, iaitu LED. Kita ada battery yang mana long lifespan. Dan last sekali dia ialah compact dan juga lightweight. Ha, nak tahu betul ke tak, kena check dalam kotak ni. So kat bahagian belakang ni dia bagi tahu lah package yang kita dapat bila kita beli mic pada Sinco ni. Antaranya ialah kita dapat microphone tu sendiri, kemudian kita dapat carrying bag, kita dapat button cell, itu dia punya battery, kita dapat tie clip, kita dapat dia punya wind muff dan juga special light windshield. So kita buka sama-sama nak tengok. Okay, menarik jugalah apa yang ditawarkan oleh Sinco kali ni. Ini merupakan pertama kali saya nak buka kotak yang mana saya jaranglah review mic. Tapi itulah, saya nak tahu juga review mic pada Sinco ni menarik ataupun tidak. So first kali anda akan dapat user manual. Okay, user manual dia sangat simple. Jarang dapat user manual yang sesimple macam ni. So anda boleh tengok lah dekat sini anda kena letak battery. Dan anda perlu tahu ini ialah omnidirectional. So dia boleh capture mana-mana audio. Kemudian bila kita buka, kita dapat satu bag. Okay, kita buka tengok. Ha, bag daripada Sinco. So inilah dia bag daripada Sinco. Sound in scene everywhere. So kita buka zip dia dulu. Nampak gayanya bag dia nampak menarik sebab dia punya casing ni keras. Kalau kita buka, alright. So first kali kita dapat ini ialah dia punya mic. So mic anda tengok kat sini lah, dia punya wire panjang. Kemudian kita ada ini ialah dia punya headphone jack jenis straight. Kemudian ini ialah dia punya mic, nampak comel je, kecil je. So anda tengok lah dia punya mic tu. Okay, memang kalau saya beli Boya tu, dia punya mic tu besar. Yang ni memang kecil lah. Kemudian ini dia punya body, yang mana anda beli clip ni dekat baju ataupun dekat mana-mana. Kemudian kita ada LED dekat sini. So kalau anda buka ni, anda pusing saja dan anda perlu letak bateri dekat sini. So kita tengok lagi apa yang diberikan oleh Sinco. Okay, kalau kita ambil ni, kita boleh dapat dalam plastik bag ni, kita ada lagi plastik bag, yang mana ini ialah dia punya clip. Kemudian kita dapat pula ini dia bulu-bulu ni. Saya tengok macam bulu ni nampak menarik. So bulu ni ialah untuk menghalang daripada bunyi angin lah. So nanti kita akan test macam mana. Kemudian dalam plastik ni lagi kita dapat bateri. Inilah bateri dia. Bateri dia jenis CR1220. Okay, kalau anda hilang ke apa, anda boleh beli dekat kedai. Dan yang terakhir kita dapat dia punya ini je lah. So standard benda ni kita akan pasang dekat mic. So tak adalah bunyi pop sangat. Kalau tak nak pasang ni, anda boleh pasang one shield ataupun nak pasang sekali pun boleh rasanya. So nanti kita akan test macam mana bunyi mic pada Sinco ni. Dan kalau anda tertanya-tanya macam mana nak letak dia punya bateri, okey, dia punya bateri ni senang je. Anda tengok ni, ni bahagian bawah dia yang bergaris-garis ni, bahagian bawah. Anda hanya perlu letak macam tu je, straight je. Kemudian settle lah, siap. Kemudian anda perlu tutup balik. Itu je. Macam mic lain yang saya pernah guna pun dia menggunakan bateri macam tu juga. So memang dia standard lah sebenarnya. Dan untuk tahu anda, mic daripada Sinco lavalier S6E ni, dia punya mic ni dia boleh capture, iaitu dia
jenis omnidirectional. Sekeliling bunyi dia, dia akan capture. Dan nak tahu macam mana kualiti mic ni? Jom kita buat review untuk Syncho. Jadi ini ialah rakaman daripada Pocophone F2 Pro yang mana saya tak menggunakan mic pada Syncho. Jadi anda boleh dengar bunyi ni macam mana saya dalam studio. So bunyi dalam studio ni mungkin lain lah. Kalau anda berada dekat luar, kejap lagi kita akan cuba mungkin bunyi dia lebih bising kan? Jadi sekarang saya ada mic pada Syncho. Okey, ini kalau dekat pada mulut mungkin anda dengar macam bunyi dia agak kuat. So saya akan letak dekat baju, okey. Jadi macam anda nampak sekarang saya letak mic saya dekat baju. So dia punya bunyi tu macam mana? Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah tentang bunyi pada mic pada Syncho. Sebelum tu saya juga nak bagi tahu yang anda boleh sorok mic ni kat bahagian belakang, saya nak cuba. Jadi inilah bunyi mic kalau saya sorokkan Syncho. Okey, anda tengok kat sini saya sorokkan bahagian dalam baju, anda boleh dengar macam mana bunyi dia, adakah sama macam bunyi dekat luar ataupun tidak. Dan kita akan cuba juga dia punya noise punya dekat bahagian luar nanti. Jadi jom kita keluar. So sekarang kita sedang merakam menggunakan mic Syncho dan kita berada dekat luar. Anda boleh dengar macam mana. Inilah persekitaran sekitar Taman Tasik. Mungkin anda boleh dengar bunyi ni agak bising dan bunyi saya adakah jelas ataupun tak. Ha, bagi tahu dekat bahagian komen di bawah. Jadi untuk video kali ni saya dah tukar dia punya kepala ni kepada bunyi yang orang kata lebih okey kalau ada bunyi angin, tapi sekarang saya rakam tanpa bunyi angin. So inilah dia, dia punya Syncho Lavinia. Jadi macam anda tengok tadi dalam unbox tu, anda akan diberikan casing jenis Syncho ni, okay, not bad. Kemudian anda dapat juga windshield oleh Syncho. Kalau waktu angin tu anda kena pakai ni lah, dia punya voice ataupun sound quality dia lebih better. Dan juga anda akan dapat ini, satu benda ni, yang ini jenis kecil tapi yang saya pakai sekarang ialah saiz besar. So dia ada dua saiz. First kali kita bincang dari segi design, design ni memang nampak seperti mic-mic yang lain. Dia punya audio jack jenis lurus. Kemudian kita ada body dia, body dia ada LED. Macam anda tengok kat sini dia ada LED. Dan kalau anda buka kat bahagian dalam ni, dia ada chipset dia dan juga kita ada juga bateri kat bahagian dalam. So tak ada masalah. Dan satu benda yang saya suka kat sini lah, dia tak ada button nak trigger antara kamera dan juga phone. Kebanyakan mic jenis macam ni anda perlu trigger lah. Kadang-kadang nak pergi smartphone, anda kena tekan ke belah kiri lah, belah kanan lah, nak tekan laptop lah, anda kena tukar lagi. So benda tu macam leceh sikit lah. Kadang-kadang kita salah setting, kita dah rakam sampai habis, rupa-rupanya tak record sound. So benda tu agak frust. Dan yang ini untuk Syncho S6e ni dia dah automatic, so anda tak perlu risau dia rakam ke tak. Memang anda boleh tengok lah dia punya cara kat situ, memang dah rakam habis, memang cun. Dan kat belakang ni juga dia ada tempat untuk clip, kalau anda nak clip dekat seluar ke nak clip kat baju pun tak ada masalah. Kalau anda nak guna untuk kamera yang mana dia jack yang besar, anda perlu belilah jack itu sebab dia tak bekalkan dalam kotak Syncho S6e ni. So mungkin satu benda yang kurang sikit lah. Kalau tak saya, mic ni sesuai untuk yang ada 3.5mm headphone jack. Ha, itu okey lah nak guna macam phone, laptop ke kan. Dia punya wire ni pun panjang. Untuk pertama anda, wire dia ialah 6 meter, so anda boleh extend lagi. Dan bagi saya memang cun lah dengan wire 6 meter ni, rasanya dah cukup panjang. Ini rasanya dah 3 meter saya buka dah, dia still lagi ada lagi gulungan kat sini. So bagi saya, kalau anda jenis rakaman yang mungkin anda nak beli macam jenis wireless, tapi wireless tu jenis mahal kan, saya rasa dengan 6 meter ni cukup lah kot. Jadi untuk pertama anda, keseluruhan video ni dirakam menggunakan mic ni. Okay, ini saya tak lekat dekat baju, so anda boleh dekat dekat baju, so dia clip saja, tak ada masalah macam tu. Ha, aha, okey kan. So bunyi dia mungkin lain sikit lah sebab dia omnidirectional. Jadi inilah bunyi kalau anda sorok kat dalam baju. Baju saya ni agak tebal, so mungkin bunyi dia tu macam kurang sikit lah. Jadi kalau anda dengar bunyi ni, saya sebenarnya tak edit pun, dan bunyi ni memang kualiti dia memang original pada Syncho S6e. Bercerita tentang mic yang saya gunakan sebelum ni, iaitu Boya BY-MM1. Sebenarnya saya agak rindu juga mic tu. Dia jenis yang sama je macam ni, cuma ada beza lah. Antaranya dia ada trigger button, kita kena pilih antara kalau guna kamera kena tekan belah atas, kalau tekan phone kena slide belah bawah. So benda tu agak leceh bagi saya, tapi okey lah sebab dia harga dia lebih kurang RM50 je. Cuma benda yang saya agak kecewa tentang mic tersebut ialah dia punya bunyi untuk dia punya background tu, dia capture segalanya. Satu benda yang saya rasa agak kecewa sebab ialah satu mic saya sebenarnya lebih kepada vocal, tapi bila dia capture semua benda
ada kat bahagian belakang, depan dan segalanya agak kurang sesuai. So untuk boya BY-MM1 tu, kalau nak guna dekat tempat yang bising ataupun tempat yang yalah orang ramai kan, memang tak sesuai. Jadi saya pun macam malas nak mencuba mic jenis ni. Tiba-tiba datang pula Synco S6e ni. Okey, untuk Synco ni bunyi background tu okey sikit. Dari segi bunyi dia bagi saya memang cool lah, yang mana untuk bunyi background dia tak senyap kan, tapi dia mengurangkan bunyi background dan dia akan boost up anda punya vocal. So bila dengar rakaman tu, anda boleh dengar apa yang anda cakap berbanding dengan bunyi background. Kalau tidak, bunyi background tu lebih kuat berbanding apa yang anda cakap. So benda tu memang tak best bagi saya, tapi untuk Synco S6e ni dah menyelesaikan masalah saya. Kalau anda jenis suka rakam kat bahagian luar kan, yelah kalau guna kamera daripada phone, kamera daripada phone ni dia punya mic tu akan capture bunyi daripada luar juga, sama macam mic pada Boya BY-MM1. So saya tak sarankan. Kalau dalam studio, saya still lagi boleh cakap Boya BY-MM1 tu still lagi okey, tapi dekat luar memang out. So kalau untuk bahagian luar ni, saya rasa Synco ni S6e memang cun lah kalau nak guna. Terutama kepada siapa yang suka buat live kat luar ke, buat video kat luar ke, yang mana bunyi vocal dia mungkin dia agak slow dan bunyi background dia lebih kuat. Sebelum nak guna Synco ni, pastikan dia punya LED ni menyala ke lah. Kalau LED dia tak menyala tu, something wrong, mungkin bateri dia tak cun, ataupun anda lupa plug dengan betul. Dia ada indikator yang memberitahu sama ada dia record betul ke tidak. Jadi kesimpulan untuk Synco S6e ni ialah dia lebih kepada mic untuk bahagian luar. Untuk yang membuat aktiviti outdoor, macam buat Insta story kat bahagian luar ke, buat rakam video kat bahagian luar ke, ataupun anda suka rakam buat report kat bahagian luar ke, dengan wire dia 6 meter yang sangat jauh ni memang cun. Dia punya harga pun tak terlalu mahal, yang mana di bawah harga RM100. Latest yang saya tengok ialah harga sekitar RM88. Bagi saya memang berbaloi lah, berbanding dengan anda beli macam mic yang saya katakan tadi dengan harga sekitar RM50 dengan sound quality yang dia kurang sikit. Bukan kurang apa, dia punya background tu dia capture, so tak berapa best lah. Jadi sebelum saya habiskan video ni, saya nak beritahu kita ada giveaway daripada Synco. Caranya sangat mudah. First kali anda perlu subscribe saya punya channel dan juga subscribe Synco punya channel. Anda pergi dekat channel Synco tu, anda dah tekan subscribe, anda pergi kat video yang latest, silap saya video unboxing S6e. Dekat bahagian komen di bawah tu, anda komen happy first year anniversary. So nanti pihak Synco akan memilih 5 pemenang bertuah berdasarkan komen dekat bahagian bawah tu. Kalau nak menang, pergi cepat-cepat dekat channel tu. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah dan juga video link yang latest tu. Anda pergi tekan komen kat situ, happy first year anniversary. Jadi good luck, dan saya mengharapkan anda menang sebuah S6e. Jadi apa pendapat anda tentang Synco S6e? Anda bagi komen kat bahagian bawah, dan juga anda jangan lupa jugalah komen dekat channel Synco tu. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.